Ah, akhirnya sampai juga komik ni. Hey, jom kita buka sebab saya dah tak sabar nak baca. This is it. Kita ada, saya ada beli dua barang sebenarnya. Pertama sekali komik yang saya akan review sekarang. Dan saya juga ada beli pack unggul. Okay, nantikan pembukaan pack unggul ni. Tapi tak tahu sekarang, tak tahu lah bila, sebab lepas ni kita akan buka pack versus dulu. Okay, sekarang masa untuk buka ni pula eh. There you go. Okay, nah, ada macam agak kemek-kemek sikit tapi tak apalah. So ini dia resepi warisan terulang. Okay, jom baca. Okay, akhirnya saya selesai baca isu 6 dan saya nak cakap satu benda je. Ini adalah isu terbaik yang saya baca. Okay, dan saya nak bagi tahu korang dua perkara tentang isu ni. Pertama sekali, isu ni tak ada aksi lawan-lawan. Tak ada. Mereka ada aksi masak-masak. Mengingatkan saya kepada Food Wars. Okay, bila saya baca, saya macam, wah, Food Wars, dan keluar music Food Wars dalam otak saya. Which is very nice. Kemudian ada komedi yang sangat-sangat baik. Pacing cantik, baca pun baca rasa laju, macam flow je cantik je. Lepas tu komedi punya timing pun terbaik. Diorang punya komedi is spot on. Memang sedap, baca memang puas hati. Timing cantik, pacing cantik. Dan obviously dia punya art design is always like flawless. Dia punya paneling pun menarik. Senang nak baca, senang nak tengok. Yeah, it's pretty good. Saya memang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat suka tengok Frostfire dalam isu ni lah. So, saya tak nak cakap apa-apa. Saya tak nak bagi hint pun design dia macam mana. Cuma kalau korang baca, korang akan rasa hype gila bila Boboiboy jadi Boboiboy Frostfire. Dan ada beberapa karakter yang korang takkan expect masuk sebenarnya dalam dalam isu ni, tapi ada karakter-karakter yang berkenaan. Okay, buat masa ni, isu 6 ni adalah isu terbaik dalam pandangan saya. Tak perlu lawan-lawan, tak perlu. Okay, cuma ada perlu sedikit drama dan sedikit komedi yang masuk akal timing dia, dan ada flow cerita yang menarik, dah cukup untuk kita appreciate isu 6 ni. Alright, so yeah, saya sangat puas hati dengan isu 6 ni. Siapa yang belum beli, boleh beli, sebab pada saya ia memang dia terbaik lah. Ini pada saya. Okay, orang lain, lain orang, lain dia punya taste. Okay, itu sahaja. Saya tak nak cerita lebih sebab saya takut kalau cerita lebih nanti spoiler, banyak spoiler yang banyak-banyak sangat part yang best-best yang saya boleh buka dan cerita dan spoilkan korang, tapi saya takkan buat. Dan sebelum saya tamatkan video, saya nak cerita sikit. Hari ini 25 hari bulan, 2 hari selepas tarikh keluar. Setiap hari daripada 23-24 dan hari ini juga, saya pergi ke 7-Eleven untuk cari komik. Tak jumpa. Okay, memang tak jumpa sebab saya duduk kat bandar kecil. Saya faham susah komik ni nak sampai, tapi saya harap lepas ni Monster boleh percepatkan peredaran tu. Okay, maksudnya dah edar dulu komik baru bagi tahu kita bila keluar. So at least masa hari keluar tu dah ada atau esoknya dah ada. Okay, saya nak buat video ni seawal boleh. Setiap hari saya pergi 7E check, tapi memang tak ada. Tadi saya pergi lagi, walaupun dah sampai kat rumah, saya keluar, saya tengok dekat 7E, tetap tak ada. So nasib baik hari ni sampai, dah hari ni saya boleh buat review ni. Apa-apa pun guys, terima kasih kerana menonton. Ramai yang tak sabar untuk review saya. Ini je review saya, pendek je, sebab saya nak korang baca sendiri dan alami sendiri. Saya takut saya spoil, jadi sepatutnya saya buat pendek-pendek. Alright, apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video ni. Nantikan video selepas ni, pembukaan pack versus, dan kemudian cerita lebih pasal isu 7. Okay, jangan lupa subscribe, komen, like, share, whatever. Buat-buat semua sekali, bagi channel ni viral sikit. Lebih banyak konten Boboiboy akan datang dengan tu. Alright, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi, bye.